Alhamdulillah.
Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu, ya Tanzil, li Muhammad ya Jibril, mir Rabbil Arshida. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, Quran. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa man. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal ihsan walladzi ahallan nikah wa harramas syifa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa qawlahu ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Amma yang kami calon kedua mempelai yaitu Saudara Arif Miftahul Arifin, putra dari Bapak Asra sareng pasangan Epon Kipanika Ibu Waria. Yang terhormat calon mempelai wanita yaitu Saudari Rina Sulistiawati, putri dari pasangan suami istri dari Bapak Hatnawi dan Ibu Suarni Desa Pandeman. Dan yang terhormat keluarga besar pihak calon mempelai pria. Dan yang terhormat keluarga besar pihak calon mempelai wanita. Dan yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustad Mustaqim dan Al-Ustad Abu Hurairah yang sangat kami hormati. Dan tak ketinggalan pula hadirin hadirat undangan yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita pada malam sehingga kita bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hal yang akan kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa berjalan lancar. Amin. Selawat berserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami dari alam kegelapan menuju alam terang benderang sebagaimana pada malam hari ini. Hadirin hadirat undangan yang kami muliakan, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara yang insya Allah akan berjalan pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan
acara yang kedua yaitu yang ketiga yaitu khutbah, acara yang keempat yaitu akhdun, kemudian dengan doa, acara yang keenam yaitu istirahat, dan yang terakhir yaitu sekapur sirih atau penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab dengan harap semoga acara ini akan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembukaan dan kan terima kasih. Menginjak pada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Dede Aris Lofrianto. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Semoga kita semua akan senantiasa ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Dan kami sampaikan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu khutbah pembuka dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ustaz. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna salata wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. المكرمون para sepuh, para alim, para guru ngaji dan tokoh masyarakat yang saya hormati, besan berdua dan yang saya cintai, para hadirin hadirat undangan yang semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam istimewa, malam spektakuler, wabil khusus kepada calon mempelai berdua, karena setelah ini mereka berdua yang dirundung cinta, yang begitu lama menunggu saat-saat yang mendebarkan, telah tiba pada malam hari ini. Khayalan-khayalan dan bayangan-bayangan akan terjawab setelah ini. Apalagi bulan ini adalah bulan istimewa, namanya bulan Syawal.
Syawal artinya adalah peningkatan. Karena itu saya sampaikan juga kepada para pasangan tua, tingkatkan cintamu kepada pasanganmu, karena itu adalah bagian daripada menunjukkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu sudah saling memaafkan. Ada dendam, ada rasa yang tidak nyaman dan sebagainya sudah hilang bersih. Maka setelah ini, apalagi kita akan menyaksikan dan mendoakan kepada ananda kita, maka tumbuhkan rasa cinta nanti ke dalam atau di rumah masing-masing. Biasanya mukanya ditekuk 17, maka berilah senyum kepada pasangan kita masing-masing. Kalau perlu, jari-jari yang sudah mulai rapuh, jari-jari yang sudah mulai kir-kir, peganglah. Karena ketika kita memegang jari-jari suami dan istri kita karena Allah, maka akan menjadikan dosa kita berguguran. Walaupun kita pandang istri kita giginya tinggal 3, suami kita giginya tinggal 2, anggap semua nostalgia seperti pada masa kita setelah dinikahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, wabil khusus kepada calon mempelai berdua, Ananda Rina Sulistiyawati dan Ananda Arif Miftahul Arifin. Ananda berdua sebentar lagi akan dihalalkan dengan aktun nikah. Dan ingatlah, pernikahan bukanlah seperti koperasi yang kerjasama lalu kemudian bagi hasil, bagi untung, tidak. Tapi pernikahan adalah merupakan sebuah ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, agar ibadah ini kita dapat bisa mengangkat kemuliaan kita, maka kepada ananda berdua, niatkan semuanya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Muliakan orang tuamu, insya Allah anda akan dimuliakan oleh Allah. Jangan mentang-mentang kamu sarjana, orang tua kamu bodoh, lalu kamu semena-mena. Jangan. Jangan. Muliakan orang tuamu, pasti hidupmu mulia. Kalau orang tidak memuliakan orang tuanya, walaupun insinyur, sarjana dan lain sebagainya, tidak akan pernah mulia hidupnya. Mulia, kata Bang Haji Roma Irama, bukan karena harta, bukan juga karena jabatan. Mulia itu karena ketakwaan. Maka insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairazzati taqwa fattaquni ya ulil albab, berbekalah kalian semuanya dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka bertakwalah kalian kepada aku, wahai orang-orang yang berfikir. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika ketakwaan ini kita miliki bersama, maka di dalamnya pasti akan ada barokah. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga barokah. Ketika cantik, maka cantiknya akan menjadi barokah. Ketika sakit pun sekalipun, maka sakit itu akan menjadi barokah. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga ananda calon mempelai berdua oleh Allah ditakdir menjadi keluarga yang barokah, dan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan juga mendapatkan asbab keberkahan ini. Mari kita saksikan bersama dan kita doakan prosesi akta nikah yang orang tuanya telah mewalikan kepada saya untuk menikahkan Dinda Ananda Rina Sulistiyawati, AMD Kep, dan Arif Miftahul Arifin SAK. Ananda mau pakai bahasa apa? Bahasa Inggris? Oh, bahasa Indonesia. Sudah hilang deretnya ya. Ini berarti menunjukkan asli Cecaka. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita saksikan bersama
prosesi ini kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi na'arif miftahul arifin bin Asra angkahtuka wa jawastuka makhtubatakal maksuna Rina Sulistiawati binti Hatnawi muwalian li abiha bimahrin adawatis sholah wa fulus khamsa mi'atin rubiah halan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arif Miftahul Arifin bin Bapak Asra, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu seorang perempuan yang bernama Rina Sulistiawati binti Hatnawi yang bapaknya telah mewalikan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 500 ribu dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rina Sulistiawati binti Hatnawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 500 ribu rupiah dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khair. Allahumma aqdal hadhal aqda aqdan maqbulan ma'suma waj'al baynahuma mawaddatan wa rahma. Allahumma arzuq lahuma awladan salihin wa arzaqan wasi'atan halalan tayyibah. Allahumma alif baynahuma kama alafta bayna Adam wa Hawa wa alif baynahuma kama alafta bayna Yusuf wa Zulayha wa alif baynahuma kama alafta bayna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا ويسرتها فيسر أمورنا واصرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوتك وتوهدت على نشرك شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأعنها بمعرفتك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Hadirin, hadirat, para undangan yang kami muliakan, demikianlah prosesi akad nikah yang telah dilaksanakan. Semoga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Baik, selamat malam diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemula pada malam hari ini, saya persembahkan buat kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah buat Adinda, Rinana dan juga Arif. Satu buah tembang bersama 916 Studio Production dan juga Wijaya Entertain berkolaborasi dengan Hernandez Electun. Ada Yuli Cahyarini dekorasi.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mbak-mbaknya, juga bapak-bapaknya yang di sebelah kanan. Kali ini ada satu buah tembang spesial buat semuanya bersama Suri Hernandez Selektun juga Wijaya Entertain. Ada Rina, juga suami. Ada Yulis Jahyari di Dekon, juga 916 Production.
Saya bingkiskan untuk Bapak Ibu undangan dan juga Sohibul Hajah. Saya ucapkan selamat malam buat teman-teman Puskesmas Arjasa. Doa terbaik khususnya untuk kedua mempelai, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin.
favorit saya untuk Anda semua. Monggo, Hernandez, Elektro. Yang kau acuh dan tak
terima kasih. Gimana ibu-ibunya yang di sini? Masih semangat ya Bu ya? Masih mau dilanjut? Ya dilanjut dong. Thank you.
teman sudah berlalu. Kembali ke Bung MC. Oke, Neng Ika Nurjana dengan suara khasnya yang begitu cetar dan membahana. Satu, dua, tiga. Sing sama Waririn dan Ali. Merupakan permintaan dari tuan rumah ya, atau perwakilan dari besan. Dipersilakan buat Bang Sali untuk memberikan satu tembangnya. Satu. Oke, gimana mau duet, Pak? Duet aja. Duet. Neng Fira Malik pengen duet katanya. Ayo dong. Luka hati, luka diri. Luka hati, luka diri.
kelamaan enggak manggung. Oh iya. Ayo turun, Pak. Terima kasih. Thank you.
Oke. Ibu-ibunya sudah ngantuk kah? Belum ya? Oke. Dihibur lagi bersama saya di sini juga Hernandez Selektun bersama satu buah tembang yang berjudul Matea Mancing. Kenapa?
Yes. Satu tembang cintaku pasti kembali untuk ada semua. Thank you.
Dengan suaranya yang sangat merdu sekali. Oke, masih bersama Yulis Cahyarini Decoration. Tentunya malam hari ini kita akan hibur kembali dengan satu permintaan kembali dari tuan rumah. Dipersilakan buat Ibu Isnaini untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi permintaan dari tuan rumah ya. Satu. Kita duet dulu ya Bu ya. Ya. Iya. Gadis atau janda. Keren. Goyang dong. Memang sudah janda,
Luar biasa ya Ibu Isna ini. Wah, gimana? Sudah kelar berkatna lestari bagi? Lanjut? Oke, belum selesai kayaknya. Kita akan langsung lanjut kembali dengan satu tembang. Putus cinta untuk Anda semua. Terima kasih Ibu Isna ini. Lagunya keren banget walaupun saya enggak hafal, enggak apa-apa ya. Langsung bersama Hernandez Electun. Selamat malam ibu-ibu cantik. Selamat menunggu itu baru. Studio shooting. Yulis Cahyarini decoration. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Malu hatiku masih dapat ku tahan, tapi namaku jadi omongan orang. Lebih baik gali kubur yang dalam agar tamat riwayat tanpa hari Selasa.
dalam siksamu. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Terima kasih. Oke, dari kami Wijaya Entertainment, terima kasih banyak kepada para tamu yang telah hadir pada malam hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap yang kurang menyenangkan. Selebihnya di sini kita hanya menghibur saja. Oke. Gimana, sudah selesai? Sudah, belum? Sudah. Oke. Selanjutnya mikrofon saya serahkan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebutan kehormati para alim, wabil khusus tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, khususil khusus de para undangan sateje, se ampon soti hadir berkenan dalam oncengan tuan rumah sekeluarga. Malar moga hadirna puten kaula de tempat kak dinto tasarenga sareng ridho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Beten kaula mewakili tuan rumah sekeluarga berserta pisan, pertama matur sakalangkung setengkih atas rabuna taretan sateje de acara resepsi putra putri beten kaula. Yang kedua, tantoipun acara gak dinto tanpa adanya dukungan tatangke taretan lebele panitia, kak dinto mustahil akan terlaksana. Marmoga jerih payah pancenengan sateje taretan tatang ke bebele kak dinto iblisah sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Seterakhir pengantan sedua kak dinto ampun dinikahkan kik buru kak dinto, marmoga tetia keluarga sesakinah mawaddah warahmah, tetia pengabdian kepada kedua orang tua dan agama sareng bangsa sareng negara. Satu je hal sekorang nyempurna aki dalam acara kak dinto beten kaula selaku tuan rumah berserta pisan nyona saibu sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikapmu, aku
apakah karena aku insan kekurangan mudahnya kau mainkan? Oh, mungkin kau diri dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti cinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk menyintaimu. Farina Indra, Mas Fendi. Bedi Pak Dalam. Senyum dong. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk menyintaimu.
kekasih baik hati seperti mu. Aku rela mengalah demi kebahagiaanmu, Bang. Tenang.
senang kok piye? Senang. Yang penting kamu bahagia, aku mah gampang, Mas. Berjuang
Divarina Indra. Mas Wendy. Kusangkakan separuh nyawa.
hanya tinggallah kenangan. Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini membuat diriku sakit hati. Aku yang berjuang untuk dirimu, tapi dia yang dapatkan cintamu. Surat undangan yang kau berikan kepadaku serasa ku tak percaya. Ku titipkan cintaku kepadanya, jagalah dia, buatlah dia bahagia. Jenny, enggak? Aku itu darimu, enggak? Wow.
tembangan sepeleku, tondo senang marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui totali fotomu ke Tuhan, kirimkan kau untukku
penting sih satu ku beras ora tak anggap penting anak bojo waren ojo munamuni nuturi koyo bukaji ditongke wae yen kelenger wis glosor dhewe ojo ngono nek dikandani mas glosor dosa lo mas ora. Selamat
mandem kuwes ora